salah satu muridnya akan gagal dalam ujian kasih. Bahkan sebelum perjamuan Paskah, Yudas sudah melakukannya. Dengan diam-diam mengatur untuk mengkhianati Yesus dan menyerahkannya kepada musuh-musuhnya. Saat makan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya aku berkata kepada salah satu dari kamu akan mengkhianati aku." Murid-murid terkejut dan masing-masing berseru, thank you.
Thank you.
Thank you.